Legenda Gunung Semeru, tempat bersemayamnya Pandawa Lima dan kemunculan Goro-Goro. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memuntahkan lahar dingin dan abu vulkanik pada Sabtu 4 Desember 2021. Akibatnya, diberitakan 22 orang meninggal dalam meletusnya gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa ini. Ribuan warga kemudian mengungsi karena terdampak erupsi Semeru. Gunung Semeru memang memiliki banyak cerita mistis yang kerap dipercaya oleh masyarakat Jawa. Berbagai kisah mengenai gunung yang memiliki nama lain sebagai Mahameru ini sudah banyak beredar di kawasan orang Jawa. Dalam bahasa Jawa kuno, Mahameru sendiri memiliki arti sudah dahsyat. Kata maha berarti sangat dan meru yakni puncak atau kerucut. Puncak dari Gunung Semeru disebut sebagai persemayamnya para satria Pandawa Lima. Yakni Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Gunung Semeru memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Hindu. Diketahui adalah Mpu Barada, sosok orang suci dalam kepercayaan Hindu yang membelah wilayah kerajaan Prabu Airlangga menjadi dua, yaitu Jenggolo dan Kediri. Dirinya kemudian terbang sembari mengucurkan kendi yang berisi air yang kemudian berubah menjadi Sungai Brantas, membelah wilayah kerajaan tersebut menjadi dua wilayah. Ada pula kisah pewayangan yang menceritakan munculnya sosok Goro-Goro setelah Gunung Semeru meletus. Ini menandakan babak akhir dari sebuah zaman. Goro-Goro dipercaya adalah sebuah makhluk yang akan menggoda setiap manusia untuk selalu melakukan keangkaran murkaan. Goro-Goro tersebut akan menguasai suatu wilayah dengan keangkaran murkaan, kedurjanaan, kezaliman, dan yang lain sebagainya. Semoga saja warga lereng Semeru bahkan Indonesia tidak dapat dikuasai oleh keangkaran murkaan Goro-Goro. Karena bisa dipastikan akan terjadi perang Baratayuda, perang saudara di antara orang-orang di Indonesia.